try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi ada di Bekasi. Kita lagi mau cobain baksonya di Mas Ahmad yang kemarin sempat viral di Bekasi juga ya. Sekarang udah pindah ke Ruko nih. Nah, sekarang kita mau cobain baksonya Bang Dimas ini. Nah, itu kebetulan ada abang itu yang melayani tuh, Bang Dimas. Nah, di sini juga ada Dimasnya, tapi lagi di atas lagi istirahat. Nah, kita bawa teh wati sama cepat. Kamu jangan jutek-jutek tuh, kalau jutek-jutek nanti aku bawa lagi ke Hasan. Makan bakso, kita nanti mau cobain lagi baksonya Bang Dimas. Ya kan, Mel? Amel mau ke Esan lagi? Hah? Ya udah, harus ceria gitu. Ya, ceria. Coba senyum dulu gimana? Senyum Bepso, Den. Senyum Bepso, Den gimana? Senyum aja. Coba, Mel. Senyum dulu. Iya. Iya. Ya udah, kita sambil nunggu baksonya. Ngobrol sama Dewati sama. Dewati ngantuk ya tadi ya. Karena ini karena tabo ya. Karena tabo. Ngantuk ya. Alhamdulillah kita sudah selesai nih makan baksonya Bang Dimas Ahmad, Bang Dimas Bang. Nah, gimana menurut Teteh, Teteh Wati, enak ke baksonya? Enak. Hah? Enak apa enggak? Enggak enak. Enggak, ntar lu, kata Teteh Wati enggak enak, tapi abis. Berarti apa? Enak. Berarti enak? Iya, enak-enak.
enak-enak gurih. Katanya enggak enak tapi enak. Pokoknya enak banget itu Amel tuh lagi tuh senyum tuh. Mel, gimana bakso Bang Dimas, mantep enggak? Kenapa? Bakso Bang Dimas mantep enggak? Hah? Enak rasanya gimana, Mel? Rasanya gimana rasanya? Ya enak aja. Enak aja. Senyum aja. Amel mau ketemu cowok ya? Enggak. Ketemu cowok siapa, Mel? Hah? Mel. Mel. Mau ketemu siapa? Gak paham. Jawab dong. Jawab dong, Mel. Jawab dong, Mel. Tapi emang bener teman-teman, enak enak baksonya, bakso ikan. Tapi rasanya seperti kayak bakso daging. Cuman dia memang kalau bakso ikan gak ada itunya ya, gak ada mie-nya ya. Gak ada sih, kalau ada bakso biasa ya. Tewan. Tewan ya. Kalau tewan bukan bakso, maling. Kenyang ya. Abis ini mau ngapain? Pulang kemana? Tidur. Di sini pulang mau tidur. Karena Tewati selalu kalau kita ajak pergi kemana-mana selalu pengen pulang, pulang terus nanti diomelin ibu katanya. Itu dong, bilang sapa dong. Halo. Siapa halo? Aku. Hah? Kamu. Nama aku. Nama aku siapa? Nama kamu? Itu tuh. Rahmawati. Oh, Rahmawati. Umurnya? 13 tahun. 13 tahun. Tinggalnya? Labuan Ratu. Labuan Ratu. Orang tuanya namanya siapa? Mama Suryati. Mama Suryati. Bapaknya? Adam. Hah? Bapak Adam. Oh iya, Bapak Adam. Tewati anak keberapa dari berapa saudara? 3 bersaudara. Anak ke? 4. Oh iya, 3 bersaudara, anak keempat. Ya, sip. Bukan, anak ketiga. Anak ketiga betul, anak ketiga. Anak ketiga Tete ya. Kalau Amel? Mel, perkenalan diri dulu dong, Mel. Kenalan diri dulu, nama namanya siapa? Masuk YouTube nih. Siapa? Kamu. YouTube. Ya, Amel udah pernah tahu kali. Oh, yeah. Tahu. Coba apa yang mau kamu omongin ke YouTube? Ke YouTube kan? Ya, ayo, Mel. Keluh kesah kamu. Enggak, ini mau diberi sini. Itu, keluh kesah kamu, keluh kesah kamu. Enggak apa-apa, nanti mau pulang ini enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, Amel ngomong aja, enggak apa-apa. Ya apa, nanti mau pulang ini selama ini gimana? Iya, selama ikut sama Bang Adib gimana? Jujur aja, jujur, enggak apa-apa. Jujur, ayo. Gimana? Coba ngomong. Mel. Pulang aja. Hah? Kenapa? Mau pulang aja ya. Selama ikut Bang Adib gimana? Ngomong aja. Cepetan ngomong. Biasa aja, cuma emang harus ada waktu pulang. Iya. Hah? Biasa aja, cuma emang harus ada waktunya pulang gitu. Terus apa lagi? Enak enggak ikut nombang Adib? Enak enggak? Kenapa? Enak enggak? Lumayan. Lumayan. Lumayan apa? Lumayan kenyang. Lumayan biasa apa? Biasa aja. Hah? Ya biasa. Biasa aja. Coba dong kamu cerita dong. Kamu ngapain aja di yayasan kemarin di pesantren, ngapain aja cerita? Enggak enak yayasan gini. Iya, sih. Hah? Nanti lah tunggu. Nah, nih teman-teman. Ini Bang Dimas yang mau turun karena tadi lagi mandi. Jadi nanti Amel mau kenalan sama Bang Dimas ya. Iya, Mel. Nanti kalau ketemu sama Bang Dimas apa yang mau diomongin? Ya enggak apa-apa. Ya apa yang mau diomongin? Masuk ke tuh Bang Dimas mau apa? Ya biasa aja. Mau ngomong apa tuh? Ya kamu mau kenalan atau apa? Di mana tinggalnya? Rumahnya di mana gitu. Hah? Amel masih halusinasi. Coba kita tanya Tewati. Tewati, nanti kalau mau ketemu Bang Dimas, kalau ketemu Bang Dimas, Tewati mau ngomong apa? Apa? Iya, mau ngobrol apa? Mau nanya apa? Nanya apa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Terus? Tahu. Udah punya pacar belum? Punya pacar kali. Nanti nanya ya. Nah, udah. Kita tunggu Bang Dimasnya dulu nih, lagi mandi katanya. Tahun ya? Deh,
putian putian teh wangi tahu daripada amel. Nah, ini lihat mau hitam banget kamu. Luang pasti. Hah? Ya udah sendiri. Oh, udah sendiri ya udah. Sama. Foto dua, foto dua. Selfie. Gini, gini. Oh, gitu. Oh, ya. Kemarin kita udah ajak ke psikiater, rukiah semuanya segala macam kan. Nah alhamdulillah udah ada kemajuan, tapi memang halusinasinya masih tinggi. Dia kalau ngeliat cowok baru, dia pasti oh mana orangnya, oh gini-gini gitu. Nah kalau yang pink ini, dia gue nemuin di rumah kosong. Jadi rumah kosongnya itu udah terbengkalai lah semua segala macam kayak gitu. Nah kalau yang pink ini lebih santai lah. Itu udah berapa ya? Udah berapa orang? 10 orang lah adalah. Mungkin bang satu rumah. Rumah? Iya.